Dalam video peranti di bawah harga RM500, saya ada mention bahawa Oppo A12e menawarkan memori yang besar. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak buka kotak, kita nak tengok apa yang ada dalam kotak Oppo A12e ini, apa yang Oppo bagi kan. Jadi jom kita mula. So kalau tanya saya, kotak dia nampak menarik. Okey, kita tengok ada gambar phone kat depan ni. Okey, kat bahagian belakang ni nampak macam design Realme 2 Pro pun ada juga. Dekat bahagian sini kita nampak dia tulis purple juga. Color, okey, 3GB RAM dan 64GB memory. So kita buka seal dulu kat bahagian tepi ni. Serius, saya beli dengan harga RM499. Boleh dikatakan murah dan yang paling best sekali, memory dia yang besar iaitu 64GB memory. Jadi macam biasalah, phone-phone zaman sekarang ni nak buka kotak dia kita kena tarik bagi atas. So first kali kita akan jumpa kotak kecil dia tulis Oppo. So simple sangat dia punya kotak. Alright, first kali, oh ada casing lah. Woi, serius lah. Oh, berbaloi ni. So anda tak perlu risau nak beli casing ni, okay, sebab kat sini kita ada safety guide dan juga quick guide. Kemudian kita ada casing Lutsina yang mana dia macam agak tebal juga. Boleh lah, sebab benda free kan, kita ambil je lah kan. So lepas tu kita ada, ini dia peranti Oppo A12e. Jom kita tarik tengok. Oh, phone dia tak adalah besar mana dan tak adalah berat sangat. Jadi kita buka dulu. So ini dia Oppo A12e. Kita onkan dulu. Okey, dah on. Kita tengok kat bahagian belakang. Saya dapat warna purple dan warna dia tu nampak flat pun ada kan. Dan kat bahagian belakang ni nampak macam ala-ala kaca walaupun dia sebenarnya plastik. Oh, okey, kita onkan dulu. Kita biar, kita tengok kat bahagian bawah ada apa. So first kali kita akan dapat adapter 3 pin, yang mana adapter ni menyokong 5V 2A. So inilah penjelasan 10W. Bagi saya dia bukan fast charging lah, 10W tu biasa je lah. So kita tengok dia punya kabel. Okey, dia tarik sikit. Kabel dia ialah kabel micro USB. Okey lah kot, sebab harga dia bawah 500 kan, boleh dimaafkan lagi lah. So inilah dia Oppo A12e, yang mana dia menggunakan color OS 5, bukan color OS 6. Okey, dia macam agak ketinggalan. So dekat sini saya agak pelik kenapa masih lagi dia menggunakan color OS 5 bukan color OS 6 yang terbaru ataupun color OS 7. So nampak macam ketinggalan sikit lah. Tapi kalau anda tak kisah sebab dia peranti bawah 500, boleh kot kita maafkan lagi kan. So kita tengok lah dekat kamera. Okey, kita tengok kat kamera. Kamera dia boleh dikatakan boleh lah, not bad. Untuk tahu anda, peranti ni dikuasakan dengan Snapdragon 450 dan bagi saya masih smooth lah sebab baru buka pada kotak kan, tak adalah nampak macam ada lagi ke apa-apa. Cuma dia punya UI ni nampak macam ala klasik sikit lah. Kalau anda macam pernah guna Realme kan, lepas tu anda guna kalau OS 5 ni nampak ala lecehnya. So saya mengharapkan Oppo dia ada update lah kat sini. Kalau OS 6 pun okey dah rasanya. Ini kalau OS 5 tahun 2020 macam tak logik je. So kamera depan ni boleh tahulah, agak fake juga kamera depan dia. Kamera belakang dia boleh, agak smooth. So kita ada juga video. Okey, video pun not bad. Kita ada 1080p 720p. Okey. So apapun, nantikan video review saya untuk Oppo A12e. Nak tengok dia berbaloi ke tak nak beli sebenarnya, ataupun dia sebenarnya lebih kepada storage memory je. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share, dan juga tunggu video review dan juga video gaming Oppo A12e. Terima kasih, jumpa lagi.